Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Profesor Otodidak. Kali ini saya mendapatkan garapan lampu kilat studio yang di flash itu kadang bisa, kadang tidak bisa, dan redup hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya guys. Langsung dibongkar saja guys. Setelah saya bongkar, saya bongkar dulu guys, karena ini baut-bautnya sangat banyak sekali. Soket-soketnya merek Maxilite. Buka baut, kemudian saya ganti kapasitor ini guys. Ya, ini kapasitornya yang sering bermasalah guys. Jadi langsung saja saya ganti guys, pelan-pelan namun pasti guys, atau langsung tak jumper saja guys. Nah, seperti ini, kita coba jumper langsung saja. Nah, seperti ini, tinggal rekatkan kakinya sama dengan yang terpasang. Kemudian saya coba tancapkan listrik. Kita coba hasilnya. Ternyata sia-sia guys, tidak ada hasil yang signifikan. Nah, setelah saya bongkar-bongkar, saya kutek-kutek, ternyata di sini ada part resistor bernilai 100 ohm yang hangus. Sekilas tidak terlihat guys, tapi saya teliti ternyata ada hangus sedikit. Langsung saja saya ganti dengan resistor 2 watt 150 ohm. Nah, seperti ini guys. Langsung kita jumperkan saja guys. Oke. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita tambahi timah biar kuat guys, seperti saya guys, kuat tanpa batas guys. Terus kemudian sambung kabelnya seperti semula guys. Ini saya modif, tadinya ini pakai soket langsung, sekarang saya modif biar gampang untuk bongkarnya. Nah, kembalikan seperti semula guys, pasang bautnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Kapasitornya kembalikan seperti semula karena kapasitornya tidak bermasalah guys. Nah, seperti ini, kembalikan seperti semula. Jangan lupa tambahi timah yang banyak biar jos, Marco jos. Nah, sekarang waktunya pemasangan seperti semula. Lampu kilat ini bermerek Maxilite Prime. Seperti ini guys, cara mengembalikan semula. Nah, seperti ini guys.
kembalikan baut-bautnya dan kabel-kabelnya, solder seperti sedia kala guys. Tancapkan soket-soketnya. Kemudian baut terakhir guys. Dan kita coba guys, ini lampu standby ya. Nah, langsung nyala, sangat terang guys, mantap. Nah sekarang pasang baut pengunci depan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar saja ya. Kalau sempat pasti tak balas guys. Saya coba lagi, indikator warna biru sudah on, yang tadinya tidak bisa warna biru ya, sekarang bisa on. Dan flash pun nyala normal. Kita coba pakai kamera HP ya, kita aktifkan flashnya. Nah seperti ini, nah sudah bekerja dengan normal guys. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih.